Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sobat Bray. Dimanapun Anda berada, dan video kami kali ini kami akan memupuk tanaman duranta hijau kami sobat Bray. Ini dia penampakannya sobat Bray. Jadi yang kami lakukan di sini sobat Bray, memupuknya itu memakai ini sobat Bray, pakai tandan buah kosong sobat Bray, ini yang sudah difermentasi juga, cuman belum dihancurkan sobat Bray, belum hancur, lama nih, mungkin sekitar 5-6 bulan. Kalau dia panas, hujan, panas, hujan, panas, hujan, itu membantu cepat prosesnya sobat Bray. Ini satu tandan buah kosong yang dari kelapa sawit itu sobat Bray. Ini penampakan wohe kelelawar sobat Bray. Ini satu skop aja sobat Bray, kami akan menambah tanahnya ini lagi sobat Bray nih. Nanti simak terus video kami sobat Bray. Dan ini daun yang sudah jatuh sobat Bray, daun ada bunganya ini, nyampur daunnya, ada daun dari dadap merah, dari bunganya juga, ada ranting-rantingnya juga, sama daun dari tanaman tabe buya itu sobat Bray. Oke sobat Bray, kita mulai. Yo, pistonodon nih sobat Bray, yang akan itu dulu sobat Bray, daun itu dulu sobat Bray, kita akan tuang di tengah itu sobat Bray. Ini cara malas yang kami lakukan sobat Bray. Jadi kalau nggak kita timbun, jadinya terkesan kotor sobat Bray. Tuh. Baru siap. Nah, kita taruh itu di pinggir. Seperti menahannya, menahan dia itu sobat Bray. Oke sobat Bray, ini akan kami cabut nanti sobat Bray. Tuhan itu kohe kelelawar tadi itu sobat Bray, kita taruh di atas tumpukan daun itu biar mempercepat proses menjadi komposnya sobat Bray, itu daun-daun itu. Kalau kita taruh kohe kelelawar ataupun kohe ayam, pupuk kandang yang betulnya sobat Bray, pakai pupuk kandang untuk mempercepat proses daun-daun itu menjadi kompos sobat Bray. Itu dia sobat Bray. Ini sekalian lagi dongkel aja pak. Masih kurang sobat Bray, ada kurang 3 jenjang mungkin tuh sobat Bray.
Jadi itu prosesnya itu kompos itu sobat brek. Kerjasama dengan alam sobat brek. Kerjasama dengan semesta. Kena air, kena panas, kena air, kena panas, kena air, kena panas. Itu mempercepat daun itu menjadi kompos sobat brek. Ada kabel sobat brek. Itu enggak putus sobat brek. Baiklah sobat Bray, video kami kali ini tentang memupuk dan merapikannya juga nih sobat Bray. Ini kalau baru begini agak kurang bagus nih sobat Bray, tapi ditunggu 1 bulanan 2 bulanan lah itu baru terlihat bagus sobat Bray. Bagus ya, bagus juga buat pertumbuhan tanaman durantanya sobat Bray. Oke sobat Bray, hanya itu tips yang kami berikan di pagi hari ini sobat Bray. Saya Mukidi Sapovalov dan partner saya Kristono Doni sobat Bray mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat selalu, salam go green, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.